Mandur kecil. Eh, Dar, mau kemana, Dar? Eh, larnya di mas, ikut ini. Sampai mana? No, lar. Sampai 57 doang. Halo sedulur, ketemu lagi ya sama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo inyongi ya channel Wong Semprawut. Kali ini aku akan mereview salah satu bus dari Tanah Ampak ya. Ini lur, yang di depan saya ini Armada Sinar Jaya yang langsung dikerutuk sama penumpang ya lur ya. Karena Armada Sinar Jaya ini armada paling terakhir yang akan jalan ya dari Terminal Grogol sekitar jam 8 malam. Bagi para penumpang atau para saudara kita semua ya yang mau mudik lebih awal, Sinar Jaya Grogol masih dibuka, tiket pun masih banyak ya. Ataupun tujuan Wonosobo, Pekalongan, Pecari atau Purbalingga ya, masih komplit pokoknya. Di sini masih banyak, jangan khawatir ya. Dan inilah para penumpang pun antusias memasuki kabin Sinar Jaya lur ya, karena sebentar lagi sekitar jam 8 armada ini akan diberangkatkan menuju kota Wonosobo.
Di belakang sinar jaya kedatangan armada pahala kencana yang baru memasuki area parkir Grogol ya, dan akan sebentar lagi akan diberangkatkan yang menuju kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah ini armada pahala kencana pun siap diluncurkan ya. Semoga selamat sampai tujuan pahala kencana. Dan di belakang pahala kencana disusul armada Damri. Damri ini ngelin atau bertujuan ke Jogja. Damri ini pernah dinaikin atau pernah ditumpak ya sama orang nomor 1 di Indonesia ya, yaitu Presiden Joko Widodo. Busnya sangat ganteng banget ya, Damri. Dan di belakang Damri disusul kedatangan armada PBP. PBP ini bertujuan atau ngelin ke Banjarnegara ya, Banjarnegara Purbalingga. Banjarnegara Purbalingga Purwokerto yang akan sebentar lagi diberangkatkan sekitar jam 8 ya. Dan di belakang PBP ada Dewi Sri. Dewi Sri ini ngelin atau bertujuan ke Margasari Slawi. Dan di belakang Dewi Sri disusul kedatangan armada 77 Damar Wulan. Pun langsung diberangkatkan lur ya, karena cuma beberapa penumpang aja yang masuk ya. Semoga selamat sampai tujuan 77 Damar Wulan. Dan di belakang Damar Wulan terlihat Agramas. Agramas pun berangkatkan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan di belakang Agramas terparkir rapi, terlihat jelas ya Sumber Jaya. Sumber Jaya ini yang lagi menunggu para penumpang ya. Pokoknya bagi para teman semua ya, silakan datang aja ke Terminal Grogol yang mau pulang kampung lebih awal ya. Kondisi terkini Terminal Grogol ya, di malam hari sangat ramai. Sangat ramai, cenderung sepi begitu lor. Kedatangan armada TVD. TVD ini bertujuan atau ngelin ya ke Bobotsari. Bobotsari Purbalingga. Armada ini tergolong masih baru lur ya. Dan armada ini langsung diberangkatkan dari Terminal Grogol. Semoga selamat sampai tujuan. Berangkat ya. Nah, cuma ada klik aku kasih.
Terlihat Handoyo diberangkatkan ya, Lur ya. Belakang Handoyo Damri pun siap meluncur ya. Semoga selamat sampai tujuan Damri. Dan di belakang Damri disusul lagi sama Armada Sumber Jaya. Semoga selamat sampai tujuan Sumber Jaya. Dan di belakang Sumbernya terlihat PO Raya. PO Raya pun meninggalkan terminal Surabaya. Semoga selamat sampai tujuan. Di belakang Raya ada Santika. Santika ini bertujuan ke Jepara ya. Langsung datang dan langsung diberangkatkan. Di belakang Santika terlihat lampu pelap-pelip Hercules. Hercules Lin Slawi juga nih Lur nih. Langsung diberangkatkan ke kota Slawi. Di belakang Hercules kedatangan armada PPP ya, Power Tea, Bobot Sari Tangerang ya, Purbalingga. Bagi warga Purbalingga Bobot Sari, silakan datang aja yang mau mudik lebih awal ke terminal Grogol ya. Di sini ada armada PPP yang sangat boy. Dan datang aja dan harga tiket ya sebelum naik pokoknya ya. Dan gak lama lagi armada BBB pun akan diberangkatkan ya, akan diluncurkan dari terminal Grogol. Semoga selamat sampai tujuan TTB. Beginilah kondisi situasi Grogol di malam hari ya. Bus datang, penumpang masuk, langsung diberangkatkan. Dan terlihat armada Dewi Sri ya, Dewi Sri Margasari Slawi Tegal Brebes Pejagan. Silakan bagi warga Brebes Pejagan Tegal Slawi Margasari yang mau naik Dewi Sri, silakan datang aja ke terminal Grogol. Kondisi situasi malam hari terminal Grogol ya, ramai cenderung sepi. Demikianlah video aku akhir ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.